Kok Bu Ati, Bu Indah? Oh, Bu Indah. Pak Oh, Bu Agus. Indah. Oh, jeje, Bu Indah. Suara saya sudah bagus. Oke. Pagi. Putih. Ayam. Pak Amiruddin, sampun siap ya, pemandu? Siap. Oke, ya. Bagus. Mulai, Pak Amir. Oke. Masih ada 2 menit. Monggo silaturahmi. Oh, masih ada 2 menit. Ya, monggo silaturahmi dulu. Oh, ya, Pak Rana. Ini Mas belum datang, Bu. Kelihatan ya. Bu Joko. Pak Bu Joko, apa kabar Bu Joko? Selamat pagi Pak Pujoko. Pagi Bu. Dan Pak Sudarisman, terima kasih Pak Agus, ya, terima kasih. Mohon maaf lama nggak muncul nih ya. Gak apa-apa Pak, yang penting nyaman Pak. Alhamdulillah. Happy happy saja Pak. Yeah. Bu Sri, Bu Sri bensin di Jakarta naik nggak Bu Sri? Waduh, nggak pernah pergi kemana-mana saya Bu, nggak tahu harga bensin. Di sini naik banget. Aduh. Masih takut. Yang penting di rumah saja. Yang naik solar Bu. $3 sampai $5. Mohon maaf Bapak Ibu, kami mute ya, mohon maaf. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat datang, selamat berjumpa kembali lewat virtual para bapak dan ibu yang kami muliakan. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberi nikmat sehat dapat berjumpa kembali dalam acara silaturahmi dan latihan bersama Bioenergy Power secara virtual yang diselenggarakan oleh IPBU Pusat pada hari ini, hari Rabu, tanggal 9 Maret tahun 2022, didukung oleh Pusdatin, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Terima kasih. Marilah kita berdoa bersama sesuai dengan agama kita masing-masing. Mohon agar kita selalu diberikan kesehatan, keselamatan, dan kesembuhan bagi saudara-saudara kita yang pada pagi hari ini yang tidak dapat hadir karena sedang sakit. Semoga kita semua dimudahkan semua urusan kita, dan kita juga tidak lupa berdoa untuk Bapak Hari J. Angga sebagai penemu BEP. Semoga apa yang telah beliau rintis dan lakukan menjadi amal jariah beliau. Dan terakhir kita berdoa agar pandemi corona cepat selesai, cepat berlalu, sehingga kita bisa melakukan aktivitas kita masing-masing, dan yang jelas kita bisa berlatih bersama kembali bertatap muka. Doa kita mulai. Selesai. Perkenankan kami akan membacakan susunan acara pada hari ini. Pertama nanti sambutan Ketua Umum IPPU Pusat, diharapkan Pak Joko Murianto ada, jika tidak ada maka akan digantikan oleh Ibu Si Rezeki. Sebelum latihan, kami ajak Bapak Ibu untuk nanti mendengarkan pemaparan dari Dr. Nisma Wardini Yaman yang seperti biasa kita mendengarkan dengan judul cukup fantastis hari ini adalah Nafas Talinya Jiwa. Nanti juga latihan diawali dengan pembacaan tata tertib. Belum ada gambarnya. Ya ini dia lagi itu. Latihan diawali dengan pembacaan tata tertib. Dan untuk menghangatkan suasana kita akan meneriakkan yel-yel.
dia lagi itu. Lanjut pembacaan daftar pemandu para pelatih dari warga IPPU 30 seri oleh keenam pemandu. Untuk merefresh semua gerakan kita, nanti kita lihat video refresh dari guru besar kita, Hari Angga. Demikian susunan acara, maka kita masuk ke dalam acara selanjutnya, yaitu sambutan dari IPPU Pusat. Dalam hal ini mungkin diwakili Ibu Sri Rezeki. Terima kasih, silakan, Pak Amir. Ya, terima kasih Pak Amiruddin. Bapak Ibu sekalian, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali pada latihan bersama PEP IPPU PUPR yang diselenggarakan setiap hari Rabu pukul 9 pagi. Pada kesempatan ini mohon maaf sekali Bapak Ketua Umum, Bapak Kepala Bidang Keanggotaan tidak dapat hadir karena sedang ada tugas juga di Kementerian PUPR. Dan pagi ini saya sampaikan saja bahwa alhamdulillah latihan bersama ini selalu kita bisa laksanakan secara rutin yang tujuannya adalah meningkatkan silaturahmi dengan semua para BEPers, terutama BEPers anggota IPPU, kemudian jalinan silaturahmi itu juga kami kembangkan untuk semua BEPers di seluruh Nusantara, sehingga kita bisa meningkatkan derajat kesehatan kita, meningkatkan kesehatan, kebugaran kita, dan akhirnya insya Allah kita selalu dalam keadaan bahagia lahir dan batin. Terima kasih atas kehadirannya, dan mudah-mudahan acara hari ini akan menarik bagi Anda semua, terutama juga nanti ada pencerahan dari Dr. Dini, nanti kita dengarkan bersama. Terima kasih kepada para pemandu. Terima kasih juga kepada Pusdatin dalam hal ini yang sudah memfasilitasi kegiatan kita ini. Rutin, sudah 2 tahun, mau masuk jalan ketiga. Terima kasih semuanya. Itu saja mungkin dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Sri Rezeki. Terima kasih atas sambutannya. Para peserta, Bapak-Ibu sekalian, maka kita tunggu-tunggu acara bersama dengan Dr. Dini sudah muncul. Terima kasih Dr. Dini sudah muncul bersama dengan kita dengan topik yang cukup fantastis. Dan sebelumnya kami ingatkan kepada para peserta, kali ini mengingat waktu, maka semua pertanyaan silakan, tetapi tidak disampaikan langsung. Kami beri kesempatan untuk diketik di chat. Di chat di bawah ini, insya Allah nanti akan dijawab oleh Dr. Dini lain kesempatan, sesegera mungkin besok. Jawaban Dr. Dini akan disampaikan lewat grup WhatsApp IPPU Pusat. Jika menyantumkan nomor handphone di dalam chatnya, karena tidak jadi anggota WhatsApp di grup itu, maka kita akan jawab lewat nomor handphone. Begitu kira-kira ya Dr. Dini. Dan siap. Apabila ketinggalan, mengulang kembali, kami siap dengan YouTube dengan judul nanti di search saja adalah BEP IPPU Pusat. Maka akan terlihat besok, insya Allah besok sudah beredar YouTube-nya. Kami persilahkan, Dr. Dini, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita. Terdengar nggak suara saya? Putus-putus, agak putus-putus. Dengar, Bu, dengar. Putus-putus ya. Selamat pagi, tim yang telah mengundang saya pada pagi hari ini. Selamat pagi kepada BEPers dimanapun berada. Salam sehat, bugar, produktif, luar biasa. Dan juga kepada teman-teman yang lain yang mendengarkan acara. Juga saya sapa tidak kurang, yaitu teman-teman yang berada mendengarkan
acara ini tapi tidak masuk dalam IPPU. Baiklah, untuk acara kali ini sudah masuk, Bu. Sudah. Saya sendiri nggak ngelihat gambar saya gimana ya? Ya, tapi sudah. Sudah di tengah laut ada pulau kecil. Sudah ada, Bu. Silakan lanjut, Bu Dr. Dini. Saya nggak ngelihat ini saya apa? PowerPoint. Tapi kita semua melihat. Aduh, gimana nih? Lanjut saja, kita semua melihat. Dr. Dini menampilkan. Oh, ini. Kita kalau... Oh ya, kelihatan semua. Sudah keluar. Sudah. Kelihatan. Judulnya ya. Tuh adalah nafas talinya jiwa. Ya, kalau kita lihat mengingat kata-kata nafas itu banyak kaitannya dengan bioenergy power, yaitu olah nafas dan diikuti dengan olah gerak. Kata-kata nafas ini kalau kita perhatikan, tentu ibu-ibu, bapak-bapak pernah mandi di kolam atau di laut. Bagaimana kalau rasanya seolah-olah seperti akan tenggelam? Jadi kalau cita-cita dari Bapak HJA kepada kita para BEPers adalah bagaimana merajut ulang kesehatan bangsa. Pokok yang kita lihat pertama adalah bagaimana faktor dari gaya hidup kita. Karena salah satu peserta BEPers dengan BEPers lainnya itu tidak sama karena memiliki perbedaan dari single nucleotide polymorphism. Dan lifestyle faktor personalized ini didukung oleh tidur dan relaksasi, kemudian juga olahraga dan gerak aktif itu banyak dilakukan. Nutrisi dan rehidrasi, stress resiliensi, dan terakhir adalah hubungan kita dengan sesama dan hubungan kita kepada Sang Pencipta. Inilah yang patut kita lihat dan kita selami, yang bapak-bapak, ibu-ibu pernah mengalami, umpamanya mandi-mandi di dalam rumah, mengalami juga bagaimana ketidakmampuan dalam mengolah nafas. Jadi bisa dibayangkan jika ibu-ibu, bapak-bapak berada dalam kondisi tenggelam, maka apakah yang akan difikirkan di dalam pikirannya? Tentu bagaimana kita akan bisa bernafas lagi, yaitu apakah kita harus menarik nafas atau menahan nafas atau membuang nafas. Jadi itulah yang hanya kita pikirkan di dalam kondisi keadaan kita tenggelam. Jadi nafas ini adalah sangat penting di dalam hidup setiap makhluk yang diciptakan oleh Tuhan. Dari nafas, itu akan mengalir energi kehidupan ke seluruh tubuh. Dari nafas, maka muncullah kita bisa bersuara. Dari nafas, maka bisalah kita melakukan gerak aktif. Dan dengan nafas, semua orang atau semua organ yang mengalami suatu sentuhan dipersepsikan melakukan fungsi-fungsinya dengan baik dan benar. Nafas itu adalah makanan pikiran, dengan ada yang menyebutnya sebagai talinya jiwa. Kenapa dibilang suatu talinya jiwa? Karena kalau kita perhatikan, kita harus juga mengenal nafas kita sendiri. Bagaimana kita melakukan nafas ini dengan baik dan benar. Jadi dengan nafas inilah maka kita bisa merasakan segala kehidupan di dunia ini.
kalau seseorang mengalami marah, ingatlah nafasnya. Kalau seseorang mengalami ragu, takut, kecewa, ingatlah nafas. Begitu juga kalau bingung, gelisah, sulit tidur, ingatlah nafasmu. Dan dalam kesendirian, kira-kira ya orang-orang Muslim, mungkin orang-orang Buddha, atau orang-orang Nasrani, yang bangun pada malam hari, dengan kesendirian itu, umat Islam tentu melakukan tafakur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ingatlah nafas. Nafas adalah teman setia kita selama kita masih hidup. Tapi di samping itu juga ada yang di sekitar kita, yaitu orang tua, suami, maupun istri, kerabat, sahabat, teman. Dan ini adalah suatu wujud daripada energi. Juga mereka merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan. Bagaimana hubungannya kalau kita sebut itu suatu energi? Karena sangat dekat dan saling terikat. Contohnya seperti demikian. Jika ibu, seorang ibu yang terpisah jauh dengan putra atau putrinya, mungkin di lain kota atau mungkin di lain daerah, dalam walaupun masih satu kota, itu jika ada putra atau putrinya mengalami sesuatu atau sakit atau barangkali mendapat musibah, pasti ada kontak batin antara anak dan ibu. Dan itu adalah kita tidak sadari bahwa itu adalah suatu wujud dari energi yang tersambung antara ibu dan putra maupun putrinya. Jadi sadarilah jika salah satu kondisi itu terjadi pada seseorang, baik seorang ibu, maka dengan ikatan batin tersebut akan terciptalah suatu hubungan. Dan itu berkat satu hubungan energi yang berwujud pada tali nafas. Jadi itulah yang disebut tali antara ibu dan anak. Jadi sadarilah jika salah satu dari semua orang-orang terdekat meninggalkan ibu-ibu atau bapak-bapak, tentu ibu-ibu, bapak-bapak akan merasakan kesedihan, khawatir, dan juga merasa galau, sehingga tidak dapat melakukan atau mewujudkan energi itu dengan baik. Jadi sang nafaslah yang menghubungkan semuanya antara diri kita dengan sesama maupun diri kita dengan sang pencipta. Itulah yang disebut talinya jiwa. Jadi nafas adalah talinya jiwa. Bagaimana kita kalau berlatih pernafasan pada bioenergy power? Bagaimana kita mengolah talinya jiwa ini? Karena nafas adalah talinya jiwa. Jadi berlatih pernafasan menyebabkan manusia itu agar apa? Agar ia tetap hidup, bertenaga, dan memiliki satu energi yang memang tidak dapat dipungkiri. Itulah yang dicari-cari oleh ibu-ibu, bapak-bapak selama berlatih bioenergy power. Berlatih pernafasan ini adalah menggunakan oksigen dari alam. Jadi dipakai yang diberikan oleh Tuhan secara gratis oleh kita. Tapi jangan lupa, kita sendiri sebagai manajernya untuk mengerjakan proyek sehat ini. Jadi sehat adalah investasi, maka rencanakanlah hidup yang baik dan berguna. Jadi kita hidup harus mempunyai target, karena bioenergy power ini bisa dilakukan di mana saja, kapan saja, oleh siapa saja, di segala usia. Jadi baik dari anak-anak, remaja, dewasa muda, maupun usia lanjut. Mulailah dari sekarang dan selalu bersyukur agar hidup kita berkualitas, sehat, dan berbahagia. Jadi kesimpulannya, untuk memahami bioenergy power, sebaiknya pahami dulu fisiologi pernafasan yang mungkin nanti pada pertemuan berikutnya akan saya jelaskan. Jadi nafas itu mengalirkan energi kehidupan. Nafaslah adalah talinya jiwa yang menghubungkan kita dengan semuanya, baik dengan orang tua, suami maupun istri, teman atau kerabat, tetangga. Jadi itu adalah
talinya jiwa di dalam kita hidup di dunia. Rajinlah berlatih bioenergy power secara baik agar sel-sel tubuh menjadi optimal, tubuh kita akan sehat, bugar, produktif, dan luar biasa. Wabi Taufik wal Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Dini. Ya, saya stop sesuatu ya. Sesuatu yang tidak pernah kita dengarkan sebelumnya kaitannya dengan talinya jiwa. Ternyata begitulah hubungannya kita. Dan tadi kesimpulan Dr. Dini mengatakan berlatihlah. Itu poin yang terakhir. Berlatihlah terus kita dengan berlatih BEP. Insya Allah jiwa kita menjadi sehat dan tidak menjadi tenggelam seperti contoh pertama tadi kita tenggelam. Terima kasih Dr. Dini dan kepada adik kalau ada pertanyaan-pertanyaan silakan ditulis di chat ya. Saya kira ini kaitannya dengan jiwa. Sekali lagi terima kasih atas nama semua peserta atas dan atas nama pengurus IPPU pusat. Terima kasih atas refresh-nya yang diberikan kepada kami semua. Terima kasih Dr. Dini. Sama. Baik Bapak Ibu sekalian, kita lanjut pada acara selanjutnya setelah Dr. Dini adalah kita latihan BEP. Dengan pertama kali kita akan bacakan tata tertib terlebih dahulu. Seperti biasa kita selalu mengikuti tata tertib yang kita susun bersama. Kami host akan unmute semuanya, memute semuanya dan sekarang sudah berjalan. Dan selanjutnya para pemandu itu akan melakukan unmute sendiri-sendiri pada saat gilirannya untuk memandu. Dan setelah selesai untuk melakukan mute sendiri-sendiri. Selanjutnya para pemandu yang bermasalah dengan perangkat ataupun jaringan tugasnya diambil alih oleh pemandu sebelumnya. Kecuali pemandu pertama diganti pemandu yang kedua. Co-host akan segera melakukan tugasnya spotlight penggantinya dan menggantikan suaranya jika suaranya ada gangguan. Seluruh peserta saat jalannya latihan mengambil posisi duduk yang sempurna agar terlihat di kamera dari ujung lutut sampai dengan sedikit di atas kepala. Dan selanjutnya seluruh peserta juga yang menggunakan dua perangkat agar salah satunya dimatikan speakernya agar tidak berdengung. Demikian tata tertibnya, maka kita segera masuki acara yell kita teriakan. Sebelumnya silakan di unmute semuanya agar teriakan yell kita bisa terdengar tetangga sebelah. Ya, terima kasih semua di unmute. Yell kita saya katakan sebentar bahwa salam sehat 3 kali saya sampaikan dengan dijawab salam sehat. Dan selanjutnya adalah saya teriakan papers dijawab yes, papers yes, papers yes, 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 yes. Demikian versi yell yang akan kita laksanakan pada pagi hari ini. Siap ya? Salam sehat. 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 Bebas. Yes. Bebas. Yes. Bebas. Yes. 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 Terima kasih. Beda ini. Beda. Baik, kita segera bergeser untuk kita lihat para pemandu yang akan bertugas pada pagi hari ini. Kita lihat, ya, ini kelihatan di daftar. Yang pertama adalah Bapak Agus Wijanarko dengan sendirinya. Yang pertama dengan pemanasan terlebih dahulu. Yang kedua adalah Ibu Raniworo yang tadi telah membuka pertama kali Zoom kita yang jaga pintu adalah Bu Raniworo. Dan yang ketiga adalah Bapak Supardi. Terima kasih Pak Supardi juga sudah siap. Yang keempat adalah Ibu Wati Herawati. Yang kelima juga yang biasa kita lihat adalah Bapak Tontro Prastowo. Yang terakhir keenam adalah Bapak Istiarso Suryo. Kami persilahkan mereka Bapak semua siap, tapi terlebih dahulu mari kita untuk merefresh video Hari Angga sebagai acuan kita dalam melakukan olah gerak dan olah nafas. Kita lihat video Hari Angga. Sambil dipersiapkan, jangan lupa kita teliti lagi satu-satu secara detail gerakan-gerakannya. Mari kita lihat video Hari Angga. Silakan.
Baik, kita mulai latihan. 5 seri pertama, tapi sebelumnya kita pemanasan dulu. Tarik nafas, buang, tahan dulu 5, hitungan 5, 10 sampai 30. Mulai. Hitungan 5. Tarik. Tembungan perut. Tunduk kepala. 5, 2. 10 hitungan. Tarik. Akhir 30 hitungan. Tarik. Tiga lingkaran, tarik, aku di depan, ukur di atas kepala, perut.
lutut. Tarik ke belakang. Buang ke atas. Pelan-pelan. Dua, satu. Tarik. Gesek perut. Gesek puting. Tarik ke belakang. Buang ke depan. Dua, dua. Bungkuk. Jauh. Tarik. Gesek perut, gesek puting, tarik ke belakang, buang ke depan, dan dua tiga lingkaran, tarik, tapi ke depan. Di atas kepala, perut, hidung, perut, bawah, dagu, gesek, perut, gesek puting, tarik ke belakang, buang ke atas. Tiga, satu, tarik, gesek perut, gesek puting, tarik ke belakang, buang ke depan, tiga, buka, bungkuk, tarik, pangkal hidung, gesek perut, gesek puting, tarik ke belakang, buang ke depan, bisa dikenal sekarang, tarik. Aku di depan, perut di atas kepala, perut, hidung, kembali ke perut, bawah, dagu, gesek, perut, gesek, puting, tarik ke belakang, buang ke atas. Satu, tarik, gesek perut, gesek puting, tarik ke belakang, buang ke depan, empat, dua, bungkuk jauh, tarik. Gesek perut, gesek puting, tarik ke belakang, buang lurus depan, pelan-pelan. Tiga, tiga, lingkaran, tarik, aku di depan. Lembur di atas kepala, hidung, kembali ke perut, bawah dagu, gesek perut, gesek puting, tarik ke belakang, buang ke atas, pelan-pelan. Empat, satu, tarik, gesek perut,
gesek puting, tarik ke belakang, buang ke depan, belakang. Empat dua untuk wow. Tarik gesek kanan hidung, gesek perut, gesek puting, tarik ke belakang, buang ke depan, empat tiga lingkaran, tarik, aku di depan, lentur di atas kepala, perut, hidung. Bawa dagu, gesek perut, gesek puting, tarik ke belakang, buang ke atas, pelan-pelan. Lima, satu, tarik, gesek perut, gesek puting, tarik ke belakang, pulang ke depan, pulang ke depan. Lima, dua, bungkuk jauh, tarik, gesek pangkat hidung, gesek perut, gesek puting, tarik ke belakang, buang lurus ke depan, pelan-pelan. Lima, tiga, tiga. Tarik. Aku di depan, lur di atas kepala, perut, hidung, bawa aku, gesek terus, keting, tarik belakang, buang ke atas, yang baik, kita bernafas kembali, tarik belakang, tarik. Tarik. Buang. Tarik. Buang. Lanjut. Bapak Ibu, mari kita lanjut dengan 5 seri kedua. Siap. Satu-satu, tarik, gesek perut, gesek puting, tarik ke belakang, buang. Satu-dua, tunduk jauh, tarik, jauhil kening, gesek perut, gesek puting, tarik ke belakang, buang. Satu, tiga, tarik, tangan lurus di depan, lentur di atas kepala, perut, hidung, perut, dagu, gesek perut, gesek puting,
tarik belakang, buang ke atas. Dua, satu, tarik, gesek perut, gesek puting, tarik ke belakang, buang. Dua, dua, tunduk jauh, tarik, dawil kening, gesek perut, gesek puting, tarik ke belakang, buang. Dua, tiga, tarik, tangan lurus di depan, lentur di atas kepala, perut, hidung, perut, dagu, gesek perut, gesek putih, tarik ke belakang, buang. Tiga, satu, tarik, gesek perut, gesek putih, tarik ke belakang, buang. Kedua, tunduk jauh, tarik, jawil kening, gesek perut, gesek puting, tarik ke belakang, buang. Tiga, tiga, tarik, tangan kaku di depan, lentur di atas kepala, perut, hidung, perut, dagu, gesek perut, gesek puting, tarik ke belakang, buang ke atas. Empat, satu, tarik, gesek perut, gesek puting, tarik ke belakang, buang. Kedua, tunduk jauh, tarik, jawil kening, gesek perut, gesek puting, tarik ke belakang, buang. Empat, tiga, tarik, tangan kaku di depan, lentur di atas kepala, perut, hidung, perut, dagu, gesek perut, gesek puting, tarik ke belakang, buang ke atas. Lima, satu, tarik, gesek perut, gesek puting, tarik ke belakang, buang. Lima, dua, tunduk jauh, tarik, jawil kening, gesek perut,
eksekuting. Tarik ke belakang, buang. Lima, tiga, tarik. Tangan lentur ke depan, lentur di atas kepala, perut, hidung, perut, dagu, gesek perut, gesek puting, tarik ke belakang, buang ke atas. Mari kita atur nafas 3 kali. Nafas, buang. Nafas, buang, nafas, buang. Tarik. Buang. Tarik. Buang. Tarik. Buang. Terima kasih, Bapak Ibu. Kita mulai seri ketiga. Satu, satu. Tarik. Tut. Esek puting. Tarik ke belakang. Buang ke depan. Satu, dua. Tunduk tahu. Tarik. Awakening. Gesek satu. Gesek satu. Lakar. Buang. Tarik. Tangan. Kasus. 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 Kepala. Dua, satu. Tarik. Gesek perut. Gesek puting. Tangan. Buang ke depan. Dua-dua. Jauh. Tarik. Jauh kena. Gesek perut. Dua, tiga, tarik tangan kaki depan, turunkan, perut, hidung. Perut, dagu, gesek perut, gesek ting, tarik ke belakang, buang. Tiga, satu, tarik. Perut. Bang ke depan. Tiga, dua. Tunduk jauh. Tarik. Tarik ke sini. Gesek dulu. Gesek. Belakang.
pulang ke depan. Tarik. Dan I'm sorry nak, saya lagi latihanan. Nanti saya itu lagi. Perut, hidung, perut,
Mari kita atur nafas. Tarik, buang, tiga kali. Tarik. Dua. Tarik. Tarik. Dua. Mari Ibu Bapak, di materi yang keempat, satu-satu, siap, tarik, gesek perut, tegak, tarik ke belakang, buang, satu-dua dari bawah, tarik, pangkal hidung, gesek perut, tegak, gesek hidung, tarik ke belakang, buang, satu tiga dari lingkaran, tarik, satu di depan. Lentur di atas kepala. Lut. Jung. Rut. Dagu. Gesek perut. Ya. Tarik ke belakang. Buang ke atas. Dua, satu, tarik, gesek perut, tegak, tarik belakang, buang, dua-dua dari bawah, tarik, gesek pangkal hidung, gesek perut, tegak, gesek puting, tarik ke belakang, buang, dua tiga lingkaran, tarik, satu di depan, lentur di atas kepala. Hidung, perut, bawah dagu, gesek perut, tap, tarik ke belakang, buang ke atas, tiga satu. Tarik, gesek perut, tegak, tarik ke belakang, buang, tiga dua dari bawah, tarik, gesek pangkal hidung. Perut, tegak, puting, tarik ke belakang, buang, tiga tiga lingkaran, tarik, satu di depan, lur di atas kepala. Perut, hidung, perut, bawah dagu, gesek perut,
Tetap. Penting. Tarik ke belakang. Buang ke atas. Empat, satu. Tarik. Gesek perut. Tegak. Tarik ke belakang. Buang. Coba dari bawah. Tarik. Gesek pangkal hidung. Perut. Tegak. Gesek puting. Tarik ke belakang. Buang. Empat, tiga lingkaran. Tarik. Aku di depan. Lentur di atas kepala. Lut. Hidung. Terus. Dagu. Gesek perut. Up. Tarik belakang. Buang. Lima, satu. Tarik. Gesek perut. Tegak. Tarik ke belakang. Buang. Lima, dua dari bawah. Tarik. Gesek perut. Tegak. Tarik ke belakang. Buang. Lima, tiga. Tarik. Aku di depan. Lentur di atas kepala. Lentur. Hidung. Lentur. Lagu. Gesek perut. Tap. Tarik ke belakang. Buang ke atas. Atur nafas tiga kali. Tarik. Buang. Tarik. Buang. Kali lagi. Tarik. Buang. Terima kasih. Seri kelima. Satu, satu, satu. Duduk jauh. Masih. Balikin. Gesek perut. Gesek hidung. Tarik ke belakang. Dua. Satu, tiga. Tarik. Tangan kaku di depan. Kepala.
Labu. Eksekutif. Tarik ke belakang. Buang ke atas. Dua satu. Tarik. Gesek perut. Gesek puting. Tarik ke belakang. Buang. Dua-dua. Tunduk jauh. Tarik. Ambil kening. Gesek perut. Gesek puting. Dua. Dua, tiga. Tarik. Tarik kaki ke depan. Bentuk otot kepala. Tarik ke belakang. Buang. Tarik. Esek penuh. Esek putih. Tarik ke belakang. Buang. Tiga, dua. Tunduk jauh. Tarik. Bawa di sini. Esek turun. Esek turun. Tarik ke belakang. Buang. Tarik. Tangan kaki ke depan. Bentuk tokoh kepala. Perut. Hidung. Perut. Dagu. Esek perut. Esek kuku. Belakang, buang, empat, satu, tarik, gesek perut, gesek puting, tarik ke belakang, buang. Empat, dua, tunduk jauh. Satu. Kembali ke sini. Gesek puting. Gesek puting. Tarik ke belakang. Buang. Empat, tiga. Tarik. Paku ke depan. Lentur atas kepala. Perut. Aduh. Esek perut. Tarik ke belakang. Buang ke atas.
lima, satu. Tarik. Gesek perut. Gesek puting. Tarik ke belakang. Buang. Lima, dua. Untuk jauh. Tarik. Tarik tangan kaki ke depan, bentur atas kepala, perut, hidung, perut, dagu, esek perut, esek puting, tarik ke belakang, buang ke atas. Atur nafas 3 kali. Tarik ke depan, tarik ke depan. Tarik. Buang. Tarik. Buang. Tarik. Seri 5, seri terakhir atau seri ke-6, lanjut. Satu-satu. Tarik. Gesek perut. Gesek dada. Tarik belakang. Buang ke depan. Satu, dua. Tunduk jauh. Tarik. Gesek kening. Gesek perut. Gesek kening. Tarik ke belakang. Buang ke depan. Satu, tiga. Tarik. Lurus ke depan. Lentur di atas kepala. Perut. Hidung. Perut. Dagu. Gesek puting. Buang ke atas. Dua, satu. Tarik. Gesek perut. Gesek puting. Tarik ke belakang. Buang ke depan. Dua, dua. Tunduk jauh. Tarik. Gesek kening, gesek perut, gesek puting, tarik ke belakang, buang ke depan. Satu, tiga, tarik, lurus ke depan, lentur di atas kepala. Perut, hidung, perut, dagu, gesek perut, gesek uping,
tarik belakang, buang ke depan, atas. 3, 1, tarik, gesek perut, gesek kaki, tarik ke belakang, buang ke depan. 2, 2, gesek, duduk jauh, gesek kening, gesek perut, gesek uring, tarik ke belakang, buang ke depan. 3, 3, tarik. Lurus ke depan, lentur di atas kepala, perut, hidung, perut, dagu, gesek perut, gesek kuping, tarik belakang, buang ke atas. 4, 1, tarik, gesek perut, gesek ping, tarik belakang, buang ke depan. 4, 3, 4, 2, tunduk jauh, tarik, gesek kening, gesek perut, gesek kening, tarik ke belakang, buang ke depan. 4, 3, tarik, lurus depan, lentur di atas kepala, perut, perut, hidung, gesek perut, gesek putih, tarik belakang, buang ke atas. 5, 1, tarik, gesek uting, buang ke depan. 5, 2, tunduk jauh, tarik, gesek kening, gesek perut, gesek kuping, tarik ke belakang, buang ke depan. 5, 3, tarik, lurus ke depan, lentur di atas kepala, perut, hidung, perut, dagu, gesek perut, gesek kuping, tarik ke belakang, buang ke depan, atas. Gerakan penutup, tarik, terima kasih. Terima kasih, alhamdulillahirrabbilalamin. Mari kita semua berdoa kepada Allah.
kita panjatkan puji syukur bahwa acara latihan pagi hari ini telah berjalan dengan lancar. Semoga latihan ini dapat menjadikan tubuh kita lebih sehat sehingga terhindar dari segala penyakit yang berada di sekitar kita ini. Dan semoga kita semua bisa berjumpa lagi dalam keadaan yang sehat walafiat di lain kesempatan. Doa kita mulai. Selesai. Terima kasih. Kami seluruh jajaran IPBU Pusat menyampaikan terima kasih kepada seluruh peserta. Juga kepada para pemandu serta tim co-host yang telah bersama-sama melaksanakan latber ini. Kami juga sampaikan mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang memuaskan Bapak Ibu. Latber kali ini diikuti tidak kurang dari 68 perangkat. Sampai jumpa pada acara latihan BP Rabu mendatang. Mari kita bersama-sama foto bersama. Pak Suryono siap dengan foto kolosalnya. Lemparkan senyuman Pak Suryono langsung di komando. Halo Pak Suryono. Pak Suryono monitor? Monitor Pak, monitor. Iya, iya. Langsung ya. Bapak yang komando sekalian. Iya. Biar enggak canggung. Silakan siap. Lemparkan senyum. Senyumnya mana? Sudah. Halaman pertama. 1, 2, 3. Oke. Halaman kedua. Yes. Satu, dua, tiga. Yes. Halaman ketiga. Tiga. Halaman ketiga. Siap. Satu, dua, tiga. Bahagia. Terima kasih Pak Suryono dan Bapak-Bapak Ibu sekalian. Yang terakhir kami persilakan Ibu Sri Rezeki untuk menyampaikan penutup dan ada pengumuman mungkin dari IPBU. Silakan Bu Sri. Ya. Terima kasih Pak Amir. Terima kasih juga buat teman-teman BEPER semuanya yang hadir pada latihan bersama ini. Tentunya harapan kita akan menjadi lebih sehat lagi. Pengumuman dari IPBU Pusat untuk minggu depan, karena waktu minggu lalu sudah saya lempar siapa IPBU yang mau jadi tuan rumah, sampai sekarang belum masuk, tapi saya akan tunggu sampai hari ini. Jika tidak, ya minggu depan tetap IPBU Pusat akan melaksanakan tugas tuan rumah dengan bantuan dari semua host, semua co-host yang aktif bersama-sama kami dalam penyelenggaraan latihan ini. Kedua, perlu juga saya sampaikan dalam kegiatan BEP, karena senam BEP ini sudah diakui secara nasional, menjadi salah satu induk organisasi di bawah KORMI, Menpera, dan sebagainya, disampaikan bahwa nanti tanggal 1 sampai 7 Juli akan diadakan Fornas ke-6 di Sulawesi Selatan. Di mana? Sumatera Selatan. Sumatera Selatan, Palembang. Palembang. Nah, di mana senam BEP akan menghadirkan eksibisi BEP yang akan diikuti oleh siapa saja BEPers yang akan hadir. Kemudian kita juga akan melakukan beberapa pertandingan perlombaan BEP baik seseorang ataupun per kelompok, per orang ataupun per kelompok. Untuk ini mungkin bagi teman-teman di daerah yang belum mendapatkan informasi yang jelas bisa kontak dengan KORMI daerahnya masing-masing. Mungkin itu saja pengumuman dari kami. Terima kasih kepada para pemandu, terima kasih kepada Pusdatin, terima kasih kepada para host, co-host yang aktif membantu kegiatan latber BEP IPBU PPR sehingga bisa berjalan dengan baik dan benar dan lancar. Juga terima kasih kepada Ibu Dini yang sudah menyampaikan pencerahan walaupun sedikit tapi sangat amat menarik
Tadi saya juga udah dapat telepon dari teman-teman, kapan lagi dong? Ya udah, nanti saya akan kontak Bu Rini, karena Bu Rini juga termasuk BEPers yang sibuk, dan kebetulan hari ini beliau berkesempatan hadir. Alhamdulillah kita bisa mendengarkan pencerahan beliau yang amat sangat bermanfaat tentunya bagi kita. Apa tadi? Nafas, jimatnya, kehidupan. Apa tadi? Terima kasih banyak, Bu Dini. Tidak ada hal-hal yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Terima kasih juga pada teman-teman di daerah yang hybrid. Tadi saya lihat dari Bengkulu, ada Pak Darmawan dengan timnya, kemudian juga dari teman-teman dari Sultra, ada Pak Tafin dan sebagainya. Terima kasih semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terima kasih untuk kegiatan Natber ini dari IPPU Pusat, saya cukupkan dan saya kembalikan kepada Pak Amiruddin. Silakan Bapak, terima kasih. Terima kasih, tidak terasa sekarang sudah 10:30. Sebuah waktu yang cukup lama kita jalani yang mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Amin. Ini, saya kira demikian, kalau tidak ada lagi, saya kira sudah bermanfaat waktunya buat kita nambah ilmu, nambah sehat. Kalau tidak ada apa-apa lagi, kami akan tutup acara ini dengan ada hitungan. Kali ini hitungannya 10. Ayo kita mulai saja sambil siap-siap. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Assalamualaikum semuanya. Semuanya. Assalamualaikum.